Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Valheim bersama Daniel Zombie. Jadi ini merupakan episod kelima. Kepada korang yang masih belum subscribe, korang boleh subscribe channel ini di bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share dekat kawan-kawan. Let's go, kita main sekarang juga. Jadi, Daniel Zombie, hari ini kita akan meneruskan ekspedisi kita seperti hari yang sebelumnya. Okay? Dan adakah kali ini lagi susah daripada hari itu ataupun sama dia punya kesusahan dia? Uish, manalah kata? Lain macam position dia duduk. Agak bergaya, okay? So, Daniel Zombie. Kau sangat bergaya hari ni. Sado. Semakin lama semakin sado. Yelah, kau pun dah macam-macam benda buat kan dekat dalam game ni. Yeah, jadi, sure. Boleh terangkan sikit apa benda yang kita akan lawan hari ni? Kita akan lawan sesuatu yang kau akan selalu nampak dalam Monster Hunter. Monster Hunter? Ooh. Yeah. Okay. Adakah? Apa benda tu? Lawan dia. Yeah. Uish. Yo. Kita akan lawan dia. Lawan dia. Uish, style gila emot kau. Tekan slow. Enter. Lepas tu slash. Slash? Slash, lepas tu tulis lah. Wave. Cheer. No. No. Okay, jom. Alright, let's go. Jadi hari ni kita naik boat ke atau macam mana? Well, memandangkan mountain tu dekat belakang kita je. Oh, okay. So, kita jalan kaki lah. Mana kau punya cape? Kalau kau tak ada cape, kau akan sejuk. Cape? Okay. Aku dah pakai. Jom. Okay, jap sabar. Aku rasa aku perlu makan satu jap. Makan. Okay, let's go. Nyawa aku pun dah semakin kepaduan. Kau pegang benda tu eh. Aku rasa aku nak pegang ni and then aku R. Yeah, well, gempak. So, kita lawan benda dekat mountain eh. Mount Fuji. The first kita naik atas ni, mountain ni particular this mountain. There's nothing here. But just to show you what to expect. Okay. Ada. Oh, yo. Yeah. Ada rusa yang mendefykan gravity. Betul. Aku pun nak cakap. Hati dia je duduk kat tebing tu tak jatuh. Ya. Yeah. Aku nak naik ni pun. Aduh, payah kan. Macam ada dia ada traction control lah weh. Traction control. Okay. Kau dengar bunyi serigala tak? Biar aku activate 7.1 aku. Nope, so far belum lagi. Aku dengar. Kalau kau tak dengar, and then macam mana kau boleh ada atas kepala kau tadi? Aku tahu. Tapi jap. Aku dah dengar bunyi serigala dan aku pun dah nampak serigala. Ni dekat bahu aku eh. Mana? Dekat bahu aku. Bawah kau? Bawah bahu. Bahu? Kau tak nampak serigala kat bahu aku? Adakah? Apa? Tak ada pun? Kau tak nampak kepala serigala kat bahu aku? Bahu kau? Jap! Nah, aku ingatkan tu macam scuffs ya? Bingungnya lah dia ni. Weh! Bila masa kau? Ada juga serigala di hadapan anda. Oh, okey. Di hadapan anda ada serigala. Nampak atau tidak? Aku dah... Kat mana? Tak nampak tu. Kalau apa? Sini kau tak nampak? Kalau putih je. Aku nampak. Jangan tembak. Okay. Jangan tembak. Kerana ini mungkin serigala yang aku menjinakkan. Oh, menjinakkan. Okay. Okay, jom kita pergi kat serigala tu. Oh. Aku tak expect je. Okay, baru aku dengar bunyi serigala. Yeah. Lari. Jangan bunuh. Jangan bunuh aku juga. Sakit, Mat.
Kejar aku sia. Cepat. Don't catch me, my friend. Wey, apa banyak tanya ni, wey? Ada ke? Anjir, wey! Allah! Tolonglah. Okay, nasib baik aku ada. Wey! Kenapa? Animal brutality. Apa lah, kita orang kata dalam, orang kata apa tadi? To survival. Survival, yeah. Survival and... anything for survival. Yep. Orang kata apa tu? Bukan musafir. Musang King. Bukan Musang King. Apa ayat tu? Darurat. Darurat. Jadi darurat. Inilah musang. Ini musang aku. Okay. Nampak friendly? Ya, yeah, memang nampak. Bukan nampak saja. Memang dia friendly. Kau bukan dia? Jadi ikut aku. Comel lah. Bagi dia. Kau dah ambil lah daging tadi. Bagi dia. Cuba bagi dia. Alamak, daging. Tak ambil daging tu. Dia makan ke? Tak tahu lah. Sebab dia hungry. Haa, kan? Bagilah dia daging. Miau, eh. Miau. Okay, makan. Miau, eh. Hey, dia lalu je, bye. Aku rasa dia nak nandos lah, weh. Dia nak nandos, amboi. Dia tak nak tu. Banyak cakap dah, eh. Allah. Bagi aku raw meat tu dalam inventory kau. Dah. Okay, jap aku bagi cuba dia, bagi dia. Come on. Okay, kau rasa dia ambil. Makan. Apa maksud dalam ni? Okay, dia datang sini. Okay, ambil. Makan. Makan. Yeay! Yeah, tengok dia. Happy. Nampak? Dia happy. Now dia happy. Yeah, dia boleh kenapa ikut. Kenapa tak nak makan daging yang masak ni, ha? Kenapa dia tak nak makan daging dia masak? Raw. Raw is fucking raw! Dia tak nak yang dah masak, zombie. Nah, aku cuba. Mana tahu dia nak. Ui, dia ada bunyi. Okay, bagi dia. Dia usia je tu. Tak apa. Wolf follows you now. Yep. Okay, so sekarang ni, wolf stay, wolf follow you. Okay, now dia follow aku. Kita akan pergi ke ekspedisi seterusnya. Okay, let's go. Dia akan melawan anjing-anjing yang tak jinak. Oh, ini pun satu. Aku, ini pun sama. Ini kawan kau? Member. Member juga. Makan. Aku tak. Okay, kita tengok aku punya. Tengok dia buat kerja. Tengok dia buat kerja. Mana ni? Dah ke? Nice. Yes. Bagus. Kita rekrut lagi ramai pengikut. Yes. Kita kena lawan benda yang agak seram lepas ini. Okay. Jadi kalau ada backup boleh lah. Ke diorang mati dulu? Baik, apa kata kau bagi dia makan? Apa kata kau pula bagi dia makan? Aku tak ada makan tu. Ada daging ni dalam inventory kau. Macam nak keluarkan satu je? Drop je lah. Tarik batu drop. Ha. Makan. Mana yang lapar? Aku pet dia yang lapar. Wey, dia buat anak wey. Aku dah agak dah. Apa cerita ni? Ada lo nikah ke? Ada lo nikah. Dia orang buat kat sini. Jangan. Editor. Jangan aku bagi anak ni makan. Makan. So di sini peperangan akan bermula. Nono already arrive. Okay. Peperangan akan bermula. Jadi should I stand by apa? Kita lawan dia ni better pakai apa?
Well, I don't know. Just try not to die. Okay. Cukup ke 50? Okay. Tak rumah. Yo. Macam iglu, bye. Tapi mesti kayu. Kan? Kau nampak tak dekat badan kau ada keluar macam aura-aura hijau? Dia. Mana wishbone kita function. Oh, okay. So wishbone ni untuk detect treasure, detect silver. And then kalau kau nampak sana, kau akan nampak apa yang aku pakai dekat kepala aku ini. Itu. Helmet. Wow, okay. Mana kau? Wih, gila mat. Boleh lepas. Aku dengar something. Atas kita. Okay. Tembak. Bakar mat dia. Terbakar lagi mat dia. Aku rasa kau dah boleh unequip a wishbone. Okay. Bakar dia. One shot lagi. Oi, dia semburkan gak. Oi. Tak mati lagi ke? Nyawa tak dapat megah dah tu. Cerita dia. Hidup lagi. Hidup lagi ni. Apa? Dia macam kucing ke banyak nyawa? Tak tahu. Dah mati. Dia naik atas ni. Okay, mana kau? Atas. Map. Hah? Look at the map. Yep. Sabik, dia tu kuat. Jangan heads on macam tu ya. Dia punya kuasa macam mana? Itu aku tak tahu. Dia kalau salient tak kau, aku rasa kau meninggal. So baik, hati-hati. Okay, so aku duduk atas ni. So peluang untuk kemeninggalan tu agak jauh juga lah. Tapi cubalah bunuh dia dulu. Ay Allah, terlepas pula aku punya arrow. Hey! Sini, come here, my friend. Kejar dia. Oh, dia biar. Distract dia. Bawa dia jauh daripada sini. Bawa dia jauh daripada sini. Janganlah datang ke aku. Sini, come here. Lari. Gerak lu, weh. Come on, energy. Mana energy aku? Okay, jalan. Aku dah distract dia, zombie. Weh, besar siap. That's what she said. Besar doh. That's what she said. Okay, 12 point kalau drop, kalau bunuh dia. Cuba aku try pakai binatang lain pula. Aku pakai frost arrow. Jangan. Tak guna. Aku pakai needle. Aku tak pernah pakai. Aku try pakai needle. Cuba. Woi, needle lagi power, weh. Oh, pakai needle. Tak. Boleh lah. Beza 3, 5, hidup. Dia kejar aku lah, siap. Boleh ketak tu. Gerak tu. Tembak dia. Come on. Yeay. Wow, sepa. So, aku dah nak spawn boss je. Tapi barang-barang yang untuk guna untuk spawn boss semua ada dalam kotak di sini. Okay. Jadi boss tu... Buka lah kotak. Oh yo, banyaknya. Aku kena menggunakan telur turul itu semua. Okay, telur turul lah. Okay, jadi... Telur-telurnya. Okay, itu obsidian sebenarnya aku simpan lah. Tapi apa kata kau simpan sikit barang tu? Aku nak... Sebelum kita ambil telur-telur tu spawn boss tu. Aku cari. Dari mana asalnya telur-telur tu semua? Okay, so perlu aku masukkan ke tak ya? Hold dulu lah. Letak je dalam kotak tu dulu. Okay. Jom. Mana kau? Kat atas. Okay, aku dah ambil dragon egg. Terus. So, ambil dragon egg tu. Bawa pergi kat spawner. Jom. Tak, aku ada satu je. Dragon egg. Yalah, tak apa. Kita pergi dulu. I hear something. What is it? Something bad. Oh, itulah spawner dia. Yes. Agak-agak spawner untuk ni weh tadi. Yang menatang besar tu. Summon the mother. Okay. Jadi, time to change the weapon. Okay, let's go. Read. Letaklah kata lo. Jadi, sacrifice her spawn. Offers incomplete offering. What do you mean? Aku kena ambil 3-3 biji je. Oh, okay, jap. Aku boleh ambil 3-3 biji. Okay, kau tengah ni. Okay. Meow. Sebab tu aku rasa position dia macam ni kot. Okay, so aku letak attach ni. Lepas tu, aku letak... Oh, carrying too much. Letak je.
Eh, bukan. Okay, one more. Let's go. So, okay. Are you ready? Yes, sir. Ready? Let's go. Ya, tekan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boom. You make the sacrifice. Gerak lu. Macam biasa, bro. Biasa, bro. Tengok atas. Tengok langit. Muncullah kau. Wow. Oh, big, oh. Okay. Wow, besar siap border ni. Tunggu dia landing. Inilah border eh. Inilah border. Wih, dia macam nak spray aku je. Woo, ambil kau. Bapak lah, Ahmad. Weh, gila langit ni. Dia ada ice-ice je. Kau tengok dia keluar. Dia ni... Oh. Dia bapak Elsa ke, weh? Ha? Dia keluarga Elsa ke? Tak ke. Kenapa dia tak hit? Lari! Dia spray siap. Dia macam Ghost Rider. Dia landing atas rumah. Kau tahu berapa besar? Jom kita pergi dekat. Kita tengok dia berapa besar. Mana tahu boleh dapat thumbnail. Let's go. Oh, aku kepanjang dia. Aku bakar dia. Aku support dia jauh. Okay, support dia jauh eh. Kau pergi lawan dia. Ya Allah. Dah mati tapi. Gerak dulu je. Aku rasa tak relax. Aku rasa it's not good idea. To do it right now. Come on. It's not good idea. Dia nak spray aku lagi, weh. Let's go. Kita main bow. Bow tak. Turun kau sekarang. Oi, dia spray lagi. Dia spray. Bapak Elsa ni, weh. Fight ni lebih... Fight boss ni, boss fight ni lebih kurang macam main Master Hunter sikit lah. More effect! Come on! Dia spray! Oh, dia turun! Landing! Come here! Aku rembat botak dia! Aku dapat clean shot botak dia! Surprise, motherfucker! Kau tahu kau boleh dodge kan? Okay. Jangan lupa yang kau boleh dodge ya. Wah, lawan! Lawan pakai pedang! One. Bila dia tembak kau tu atau dia nak hit kau, dodge je. Dodge tu macam mana? Control dah aku lupa. Right click space. Okay, right click space. Boleh pakai shield tak? Boleh. Come on, my friend. Come on, aku nak kau yang buat finishing blow itu. Yelim. I need. You are the most powerful Viking. Okay. Besar ni. Anak dia sudah mari. Anak dia datang eh. Anak dia sudah mari. Anak dia. Dah lagi tanggal tu pokok ke? Tinggal ni. Tinggal eh. Dah ambil kepala dia. Jom. Jom balik. Let's go. Woi, finishing yang terbaik lah ini eh. Jom. Weh, asal tu. Sini pun sama eh. Tak, dia sekejap je tu. Sini. Masuk. Okay, dah tak ada. Masuk Town Hall tahun 14. Okay. Weh, Town Hall max. Tapi world tak max lagi. Oh, it's a really good game. Weh, bogel terus. Aku nak bogel lah. I think helmet ni memang tak nak buka eh. Helmet kena buka eh. Helmet stays on eh. Okay dah, bogil. Ini bogil sangat ni. Mana suara aku? Tak boleh lah bogil sampai suara tak pakai. Mau ada kelas. Dah. Alright guys. Jadi sampai di sini video kita balik ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Ciao.